di mana Presiden memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menyederhanakan dan mempermudah tata cara dan persyaratan bagi pembayaran jaminan hari tua. Langkah ini merupakan buntut dari polemik Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang ditolak buruh. Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait polemik Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang ditolak buruh. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden memahami keberatan para pekerja dengan aturan pencairan dana JHT yang baru bisa dicairkan ketika peserta BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan saat memasuki usia 56 tahun. Presiden memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menyederhanakan dan mempermudah tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua agar dana JHT bisa diambil oleh pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit, terutama yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dan Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah, agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK. Jadi bagaimana nanti pengaturannya akan diatur lebih lanjut di dalam revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja atau regulasi yang lainnya. Polemik pencairan JHT berawal ketika Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Melalui aturan baru tersebut, dana JHT baru bisa dicairkan ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan memasuki masa pensiun yakni usia 56 tahun. Pasal 2 Permenaker nomor 2 tahun 2022 menyebutkan dana JHT dibayarkan kepada peserta jika mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Dan pasal 3 dikatakan manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan, iDeck Channel.